Tanah Pasundan memiliki pesona yang tiada habisnya. Salah satu daerah yang menarik untuk dijelajahi adalah Sukabumi. Tidak hanya keindahan alamnya, keunikan yang dimiliki Sukabumi adalah julukannya sebagai kota santri. Di Sukabumi, pertumbuhan jumlah pesantren sangat signifikan, serta berperan penting dalam membangun kehidupan masyarakat setempat. Salah satu pesantren di Sukabumi yang membangun kemandirian ekonomi, khususnya ketahanan pangan, adalah Pondok Pesantren Modern Al-Umana yang terletak di Jalan Pelabuhan 2, Kampung Cikaret, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 2012 dan terus berkembang hingga saat ini. Pondok Pesantren Modern Al-Umana bernaung di bawah Yayasan Al-Umana yang didirikan pada bulan Juli tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014, Yayasan Al-Umana mendirikan pondok pesantren yang disebut dengan Pondok Pesantren Modern Al-Umana dan SMP Al-Umana Boarding School, yang selanjutnya disusul 2017 dengan berdirinya SMA Al-Umana Boarding School dan pendidikan anak usia dini. Tujuan dan maksud dari Yayasan Al-Umana adalah bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang bertujuan untuk ikut serta dalam pembangunan Indonesia bidang pendidikan sumber daya manusia Indonesia. Visi dari Al-Umana adalah mewujudkan generasi pemimpin yang Qur'ani, yang unggul dalam akhlak, dalam iptek, dalam keterampilan hidup, dan memiliki kesehatan yang prima. Dalam mencapai visi dan misi Al-Umana, maka Al-Umana memiliki 5 pilar pendidikan, yakni akidah, akhlak, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan hidup, dan pola hidup sehat. Saat ini, Ponpes Al-Umana telah menghasilkan produknya sendiri yang diberi nama Kuri, yakni produk olahan ikan lele. Menariknya, proses pembibitan, pembesaran, pengolahan, hingga pemasarannya dilakukan langsung oleh Ponpes Al-Umana. Saat ini, produksi kuri juga telah didukung dengan dapur yang ideal, di mana dapur produksi kuri telah memenuhi standar BPOM. Produk kuri ini bahkan membawa Ponpes Al-Umana sebagai pemenang One Pesantren One Product OPOP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 dan menjadi juara 2 Pondok Pesantren Unggulan Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa tahun 2022. Tak hanya memiliki segudang prestasi, Ponpes Al-Umana juga memiliki peran penting dalam ekosistem ketahanan pangan terintegrasi, PANGSI, di Sukabumi. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan budidaya perikanan dan budidaya cabai di Al-Umana. Ekosistem ketahanan pangan terintegrasi, PANGSI, bertajuk Sukabumi Project adalah inisiasi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dalam membentuk ketahanan pangan. Tujuannya agar terbentuk ekosistem yang menciptakan daya saing unggul yang dapat memberikan andil pada ketahanan pangan. Kelompok masyarakat yang terlibat bersifat inklusif, meliputi kelompok masyarakat subsisten, kelompok tani, pondok pesantren, hingga desa wisata. Melalui ekosistem PANGSI, kelompok masyarakat yang terlibat mendapatkan pendampingan dan kemitraan oleh Bank Indonesia dan stakeholder lainnya. Oke, Pak Ustadz, nih, jadi bagaimana nih Pak Ustadz dampak dari PANGSI terhadap kemandirian pesantren serta pengendalian inflasi di Sukabumi ini? Jadi yang pertama, secara fundamental kegiatan PANGSI ini menginspirasi dengan contoh. Jadi kita memberikan inspirasi kepada pesantren-pesantren lain bahwa bisa loh ternyata sesama pesantren itu berjamaah bisnis ya secara end to end. Dan terbukti dari banyaknya pesantren yang bertanya tentang PANGSI ini.
ya, baik dari Sukabumi maupun luar Sukabumi dan bahkan luar pulau. Dan kemudian kita juga karena niatnya berjamaah, bertaun, tolong menolong, sehingga harga yang kita tetapkan itu saling menguntungkan kedua pihak. Dengan adanya harga yang menguntungkan ini, tentu saja mereka punya kepastian harga. Tentunya kepastian harga dan kepastian pasar ini juga menimbulkan kepastian kuantitas produksi. Baik, jadi terkait dampak kepada masyarakat, tentunya yang pertama kita menyerap tenaga kerja ya. Di yang mengoperasikan dapur ini saja itu sekitar 22 orang, kemudian belum yang di tenaga pertanian, lapangan dan sebagainya mungkin sekitar 30 sampai 40 orang juga tambahannya. Gitu. Jadi mungkin sekitar 60 orang ya per hari itu kami pekerjakan warga sekitar. Kemudian tidak sekedar pekerja harian, ada juga warga sekitar yang kami berdayakan ternyata bisa menjadi manajemen ya, manajemen di bagian kami di unit usaha ini. Berikutnya kalau mereka ada produk juga yang bisa kami ambil ya tentu akan kami ambil ya. Seperti waktu itu pernah menjual telur, BSF dan sebagainya. Dan hasilan unit usaha ini kan ada juga untuk membeasiswakan warga sekitar. Dan alhamdulillah warga sekitar sini ada yang kami beasiswakan dan bahkan sekarang sudah ada yang berkuliah di Universitas Indonesia. Lalu kontribusi Pondok Pesantren Al-Umana ini terhadap ketahanan pangan di Sukabumi ini seperti apa? Baik, insya Allah setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama itu terkait dengan harga. Karena kami di sini berperan sebagai off-taker, yang mana kami menampung produk-produk budidaya dari mitra-mitra pangsi ini. Dan dengan alhamdulillah produk kami yang sudah sekarang lah sedang tersebar mulai meluas ya, alhamdulillah kita bisa menaikkan harga ya. Jadi jauh di atas harga tengkulak yang biasa mengambil di pembudidaya. Kemudian dari sisi yang kedua, kualitas produk yang kami hasilkan tentunya. Jadi sesuai dengan value produk kami ini harus higienis, halal, kemudian produk kami ini harus aman, bergizi tinggi untuk anak-anak. Karena memang produk ini non MSG, kemudian juga tidak ada bahan kimia berbahaya. Ini menunjang visi kami bahwa kami menghasilkan produk-produk ini untuk menyokong lahirnya SDM, anak-anak yang unggul, cerdas, dan sehat. Dan yang ketiga terkait dengan influence masyarakat ya, kami mempengaruhi masyarakat karena kami terjun langsung ke masyarakat. Alhamdulillah dengan produk ini kami dilirik Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, kemudian juga pemerintah desa, sehingga kami dilibatkan untuk program pengentasan stunting ya, pengentasan stunting yang mana saat ini stunting menjadi isu penting. Dan waktu itu dibuat acara yang bernama Asik Aku Suka Ikan. Nah, di situ kami menjadi tutor untuk ibu-ibu yang anaknya terkena stunting. Di situ kami mengajarkan kepada mereka cara memasak ikan, mengolah ikan agar tetap enak, sehat, bergizi tinggi untuk anak-anaknya. Karena sebetulnya ikan ini kan potensinya besar di Sukabumi, sehingga harganya pun relatif murah. Maka seharusnya ikan ini menjadi potensi sumber protein yang utama untuk masyarakat. Tinggal bagaimana ilmu mengolahnya agar tetap enak dan disukai anak. Al-Umana sangat menginginkan kedepannya untuk menjadi atau bukan hanya sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dan dakwah, akan tetapi juga menjadi sumber ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan mudah-mudahan retensi pesantren yang begitu besar itu benar-benar nanti akan menjadikan ekonomi pesantren yang mandiri. Pengembangan usaha di lingkup pesantren perlu diperhatikan keberlangsungannya. Terdapat banyak pesantren yang tersebar di Indonesia dan masih banyak sektor usaha yang bisa dieksplorasi. Potensi ini tentu tidak boleh disia-siakan. Dalam jangka pendek hingga menengah, produksi pangan yang dilakukan pesantren dapat mendukung ketahanan pangan serta menekan dampak inflasi. Dalam jangka panjang, pesantren diharapkan
tidak hanya menjadi pusat pembelajaran Islam saja, namun juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Wah, ternyata pesantren juga punya peranan penting pada ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan di lingkungan pesantren dapat mendorong kemandirian ekonomi pesantren serta kemaslahatan umat loh. Keren banget ya. Sehingga pesantren dapat mandiri, tangguh, dan berdaya untuk terus memberi kebaikan untuk semua. Begitu Sarah, apa yang sudah kupelajari hari ini? Tunggu pesan-pesan dariku ya Sarah. Pesantren Al-Umana ini baru pembuka perjalananku. Perjalanan yang akan kuceritakan dengan bangga padamu. Sampai jumpa di perjalananku berikutnya. Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menjadi sahabat dalam perjalanan. Assalamualaikum.